akan bakar tempat ini. Apa? Oh, Pras mau bakar tempat ini? Biarin, biar semuanya kebakar. Pak Pras mau kita mati kebakar di sini. Itu tidak akan terjadi, Alicia. Udah, kamu tenang aja. Kita nggak akan mati kebakar di sini, oke? Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Tenang, saya nggak akan nyakitin kamu, Alicia. Ayo, kita pergi. Nggak, ayo, Alicia. Aku nggak mau jadi sandra lagi. Ayo, Alicia. Alicia! Lepas! Enggak, Alicia. Ayo, Alicia, ikut aku, Alicia. Ah! 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 Alicia, eh! Lepas! Jangan tinggalin aku, Alicia. Ah! Alicia, tolongin saya, Alicia. Enggak. Aku gak mau nolongin Pak Pras. Pak Pras sudah nyakitin aku. Pak Pras juga udah selingkuh sama Mama. Pak Pras berani bohongin Papa. Alicia, saya mohon sama kamu. Tolongin saya sekali ini aja. Setelah kamu nyelamatin saya janji, saya akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi, tapi tolong. Alicia, selama ini saya telah banyak menolong keluarga Cakradinata. Dan saya mengabdi ke keluarga Cakradinata. Saya minta tolong sama kamu sekali ini aja. Tolong selamatin saya, Alicia. Alicia. Alicia! Alicia! Jangan pergi, Alicia! Jangan tinggalin saya, Alicia! Ah! Tolong! Pak! Pak Pras! Aku udah gak mungkin bisa nolongin Pak Pras. Maafin aku, Pak Pras. Maafin aku, Nathan. Tolong! Itu suara Mbak Lisa. Kita ke sana ya. Enggak apa-apa. Bu,
Bokap gue di mana? Enggak. Papras masih di dalam. Alisa, lu apain bokap gue? Bokap gue di mana? Nathan, tenang dulu dong. Kan Mbak Alisa lagi ketakutan kayak gini. Dia masih shock. Mbak, tenang ya. Gue gak bolehin dia bertindak semaunya dia. Alisa, lu jawab gue sekarang di mana? Bokap gue di mana sekarang? Nathan! Alisa! Alisa, maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Lu enggak bisa selamatin bokap gua. Bokap gua sekarang di mana? Gua enggak mau ngapain. Alisa, bokap gua sekarang di mana? Tenang, lu tenang dulu. Dia enggak akan bisa diajak ngobrol kalau keadaannya kayak gini. Lu tenang. Tenang lu bilang. Gimana gua mau tenang kalau bokap gua enggak ada di sini sekarang? Kamu gak apa-apa? Syukurlah Mbak Lisa, kamu gak kenapa-napa. Mbak, kamu baik-baik aja. Pak Pras di mana? Itu kayak suara Pak Pras. Itu suara Pak Pras. Pak! Papa tenang dulu di dalam, Pak! Papa! Nathan! Bahaya, Nathan. Apinya kebesaran. Tapi gue harus selamatin bokap gue. Tolong selamatin bokap gue. Please. Yasmin, Adia. Kita gak mungkin bisa padamin api dengan cara seperti ini. Lebih baik kita panggil petugas kebakaran. Gak, tapi masalahnya ini kawasan ini sulit untuk dijangkau. Tapi harus kita coba, Mbak. Yaudah, aku coba telepon pemadam kebakaran ya. Halo, Pak. Ada kebakaran di gudang tua, di hutan pinggir kota. Ya, tolong segera ke sini, Pak. Terima kasih. Ya Allah, Papa Pras bisa selamat dari gudang itu. Pak, mendingan nyusul ke dalam yuk nyari, Pak. Gak betah nih Mama di sini, was-was. Kamu di sini aja. Udahlah. Biar aku ngikutan. Pak, Mama khawatir banget, Pak. Mama kepikiran Alisa, Mama harus nyari sendiri, Pak. Kamu khawatir sama Alisa, Mama Pras. Ya khawatir sama anak sendiri lah, Pak. Kok ngomongnya begitu sih? Ya sekarang kamu rasain akibatnya, ya kan? Si Pras itu udah nyulik anak kita, Alisa. Orang bodoh, nekat kayak gitu nyulik Alisa. Sekarang kalau Alisa bahaya gimana? Papa sadar nggak? Ini karena siapa? Karena Papa. Papa terlalu menekan Pras. Jadinya seperti ini. Ya terus aja. Terus aja kamu belain selingkuhan kamu. Udah kamu tunggu sini aja. Rangga? Kamu kenapa? Aku kenapa anak saya? Enggak, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Aku hanya kecelakaan aja waktu nyari Pras dan juga Alisa. Astaga. Terus yang lain mana? Mereka masih lanjut mencari, Pak. Ya halo, Dania. Pak Baskara. Gimana? Alisa gimana? Kamu udah nemuin dia belum? Alisa udah sama saya. Tapi dia masih shock, Pak. Oke, terus gimana sih, Pras? Kalian udah berhasil nangkap dia belum? Saya nggak mau dia lolos. Saya nggak akan ngelapasin dia. Untuk itu lebih baik Bapak datang ke sini untuk lihat keadaannya langsung. Pras itu terjebak dalam gudang dan sekarang gudangnya kebakaran. Pras terbakar. Iya, Pak. Kamu udah ngubungin pemadam kebakaran belum? Sudah, Pak. Di sini juga masih berusaha untuk madamin apinya. Ya udah, saya kesana sekarang. Alisa udah ketemu, Pak.
Iya udah, kita langsung sana aja untuk ngecek. Gimana ini, apa kita perlu bantuin? Sam, kamu tenang aja ya, kamu temenin Alisa. Pak, bertahan, Pak! Aku pasti bakal selamatin Papa dari sana! Gak bisa! Gue harus coba selamatin bokap gue dari sini! Hampir 2 jam. Api baru padam. Ya. Tugas kebakaran bekerja dengan sangat baik. Cuman emang lokasinya aja yang sulit dijangkau. Papa! Nathan! Mbak, titip Mbak Lisa sebentar ya. Mbak Lisa, udah kamu tenang ya. Kenapa ada yang sakit nggak? Atau nggak Pak Pras ngelakuin sesuatu sama kamu? Aku benar-benar nggak bisa ngebayangin kalau ternyata Pak Pras nggak bisa diselamatin. Aku pasti akan dihantui rasa bersalah seumur hidup aku. Kasian Mbak Lisa, kasian juga Nathan kalau sampai Pak Pras nggak bisa diselamatin. Thank you.
Mas Romeo! Mas Nathan! Mbak Dania! Ya Pak, ada apa Pak? Mas, kebetulan saya menemukan ini di sisa puing-puing. Sepertinya ini adalah sisa dari tubuh Pak Pras yang kebakar. Ya, ini jarinya Pak Pras. Nggak mungkin papa udah meninggal. Nggak mungkin papa udah nggak ada di sini. Apa bisa dipastikan kalau itu potongan jari dari Pak Pras? Gedung ini cukup lama terbakar. Apa emang semua tubuhnya Pak Pras habis terbakar ya? Hanya sisa jarinya itu. Gak ada yang luka kan? Syukurlah kamu mau baik-baik aja. Aku udah khawatir banget sama kamu. Rom, gimana sih Pras? Apa tewas terbakar, Pak? Romeo, kamu benar-benar yakin kalau Pak Pras sudah benar-benar meninggal? Kalian lihat apa yang kalian lakuin? Cuman ini doang yang tersisa dari papa saya? Ini gara-gara siapa? Tapi kamu yakin itu jari papa kamu? Hah? Saya juga nggak tahu. Tapi emang ada orang lain di dalam sana? Orang cuma ada Alisa sama papa? Lu juga? Kenapa lu tega banget ninggalin bokap gue di dalam? Kamu nggak usah nyalain anak saya. Dia malah jadi korban papa kamu tuh. Papa kamu yang nyulik dia. Selama ini saya nggak pernah percaya sama bapak kamu. Karena dia kerjanya bohong terus. Alfi. Ya, Pak. Coba kamu cek, bener nggak tuh jarinya Pras itu nggak? Tadi saya sudah mengecek seluruh gudang. Apakah benar Pak Pras terbakar atau tidak. Tapi kami hanya menemukan potongan jarinya saja, Pak. Ya, besar kemungkinan Pak Pras habis terlalap api, Pak. Segitunya sih, si Pras meninggal. Pak, Pras itu adalah laki-laki yang selalu ada mama butuhkan. Wajar dong kalau mama sedih dan shock. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Hah? Kamu kehilangan banget sama dia, ya sedih banget. Kalau iya kenapa?
Pras itu adalah laki-laki yang selalu ada di dalam kehidupan Mama. Apa salah begitu? Enggak salah sih, tapi kamu malu-maluin. Kamu munafik, sangat munafik. Apa perlu? Mama jeberkan semuanya, kelakuan Papa dulu seperti apa. Mana yang lebih memalukan, kelakuan Papa atau kelakuan Mama? Ma, udah cukup dong. Udah cukup. Jangan di depan umum dong, malu dilihat orang. Papa, kenapa ninggalin aku dengan cara kayak gini sih, Pak? Aku benar-benar gak kuat setiap kali ngeliat seseorang yang berduka karena kematian orang tuanya. Perasaan Nathan pasti hancur banget. Sama seperti aku waktu kehilangan ibu dulu.